Mariam berani ya. Oke. Okay. Ah, jatuh. Wow. Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi sama aku, Mariam. Mana nih kabarnya guys? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Ngomong-ngomong, di video kali ini kita ngapain ya? Berkuda dan panahan. Menarik. Nah, ini dia tempatnya guys, tempat berkuda dan panahan. Hayo, siapa yang tahu ini ada di daerah mana? Atau ada yang udah pernah kesini? Atau ada yang member di sini? Silahkan komen ya guys. Yaps, jadi ceritanya ini kali pertama Mariam, Uma, dan Abu, dan gak lupa Marwah juga kesini guys. Sebenarnya sih sekitar 5 tahun yang lalu waktu Mariam masih kecil, Uma pernah nyobain tapi panahan doang sih. Kalau berkuda belum pernah sama sekali. Kalaupun pernah juga sih kayaknya cuma wisata biasa ya. Tapi kalau ini pokoknya tonton terus deh sampai selesai, oke? Okay? Halo Kumbang, ini nama kudanya Kumbang guys, yang warna brownie. Kuda yang ini nih yang bakal buat Mariam pertama kalinya mencoba berlatih. Pokoknya simak terus. Oh iya, untuk teman-teman yang pengen pada tahu tempat olahraga sunnah di sini, nah ini dia Instagramnya, kalian kepoin @ppb_banten. Mariam berani ya. Masya Allah, ini pertama kali ya Teteh Mariam? Iya. Gimana perasaannya pertama kali berkuda? Deg-degan. Deg-degan? Terus? Tapi pas naik itu enjoy guys. Pokoknya relax ya. Iya. Ngomong-ngomong tadi berapa putaran? 3. 3, terus? Terus nambah lagi. Ketagihan? Iya. Suka? Suka. Mau lagi gak nanti? Mau. Berarti kalau 3 putaran terus nambah lagi, jadi totalnya berapa tuh? 6. Oh, 6, alhamdulillah ya. Iya. Oh iya, Mariam tahu gak? Tahu apa? Tadi tuh pendampingnya sempat ngelepas talinya loh. Iya tah? Iya. Coba aku lihat. Pokoknya teman-teman tonton deh. Setelah ini ada nih pendampingnya Mariam ini ngelepas talinya. Uma yang deg-degan ngeliatnya, tapi alhamdulillah sih baik-baik aja. Tuh mulai dikendorin, kelihatan kan? Iya. Tadi tuh Umu deg-degan tahu ngeliatnya. Tenang, kan kudanya kan baik. Masya Allah gitu. Iya. Thank you.
Alhamdulillah, ini dia suasana olahraga berkuda dan panahan di sini, teman-teman. Bisa sambil menikmati sound alunan ceramah alias kajian. Masya Allah ya. Dan terlihat sepi karena memang Mariam kemarin itu berangkatnya pagi banget. Datang ke sini tuh jam 8 baru buka, guys. Karena Sabtunya. Karena hari Sabtunya kecuali puasa fardu. Yang salah satu dari empat tadi. Bila terjadi jatuh hari Sabtu itu salah satu dari hari Ramadan, wajib. Kalau misal mengqadha hari puasa Ramadan di hari Sabtu, boleh apa tidak? Boleh, kenapa? Sekarang giliran Abu. Sebenarnya Marwah juga tadi sempat dipangku loh, guys. Tapi dia nangis dan Uma enggak masukin momentum nangisnya dia di sini, guys. Karena videonya itu jadi berantakan gitu. Jadi ya gitulah ya. Maklum, masih balita, dia belum berani sama sekali. Dan sebenarnya juga kegiatan kita di sini itu banyak, guys. Ada bonding sama kudanya, kasih makan, terus memanah juga. Cuma kayaknya Uma bakal simpan, maksudnya bakal post di video selanjutnya aja ya. Jadi tunggu part 2-nya.